Iya. Ya. Dan masih bergaduh. Ya, wak yang ini wak eh. Oh, kulit ni. Tak, bukan. Tak, dia ni anak siapa? Coklat tu ke? Yang tak. Itu kan coklat tu kan? Eh. Bukan. Nak ikat, nak ikat. Nak diikat. Harry, Harry. Rambut basah cun. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni kita tengok kambing-kambing saya. Kita buat style kampung je. Kita pagar keliling kandang ni. Tengok. Kita pagar keliling kandang. Sikit je sini. So kambing, kambing-kambing ni bila saya pergi ke Thailand, saya tengok mereka buat macam ni je. Tak adalah kandang tinggi semua kan. Sampai kos beribu-ribu. Mungkin sampai beratus ribu kan. So sebenarnya bela kambing ni kalau di Thailand tak pula dia sakit kan. Jadi ni kambing-kambing saya sehat. Kita dah bela kat sini almost 7 years. Untuk makan sendiri je, ya. Kita tak pernah jual pun. Lepas tu kita tak ada buat kandang yang tinggi dan dia memang lepas. Dan kambing-kambing ni apa tu, manja lah. Alright. Ada ni kita nak sembelih 2 ekor untuk raya korban ni. Dagingnya nak bawa kelang. Alright, thank you.